dengan Inyong, dengan saya, dengan Rikitium. Nah, kali ini saya mau bikin tutorial umpan situ, umpan untuk lele Galatama. Bahan bakunya daging sapi loh bro. Bahan apa sih yang nanti akan saya campurkan, simak videonya ya bosku, jangan skip. Ini umpan situ, umpan andalan. Nih, saya juga udah siap mancing bosku ya. Langsung kita bikin aja, langsung kita ke TKP. Oke, langsung aja, langsung baik, yuk langsung oke, langsung dicocok, langsung digawe, diracik ke primen. Gimana caranya nanti, jadinya seperti apa, simak videonya, jangan di skip. Oke, let's go. Oke bosku, saya perkenalkan satu persatu bahan-bahannya bosku. Ini ada daging sapi yang segar ya bosku ya. Terus ini ada kuku bima, asam jawa, sasa. Gak usah lama-lama, langsung aja dibikin, diaduk, dicampur, diuwek-uwek. Bagaimana bosku? Oke, siap ya, pantengin videonya, jangan di skip bosku. Oke, kita potong-potong dulu. Kecil-kecil ya bosku ya. Potong, jangan lupa hati-hati biar nggak kena jari ya. Nah, ini udah segini nih untuk umpan itu manyos ini. Ini caranya gimana bosku setelah ini? Nah, setelah ini singkirkan dulu. Ini bahannya kita ambil. Asam jawanya ya kita buka ya. Kita masukkan di sini. Ya masa mau dibuang ya, ini masukkan dan kasih air dikit bosku. Ya, kalau udah langsung aja dimasukkan dagingnya. Ini tujuannya asam jawa itu biar lembut, biar empuk, bukan biar lembut ya, biar empuk. Karena ini kan daging mentah ya. Oh, udah baru dikasih ini nih, kuku bima. Tapi jangan terlalu banyak bosku, jangan terlalu banyak ya bro. Kalau terlalu banyak nanti biasanya ikan itu diberhenti di tengah-tengah, lagi gacor, terus tiba-tiba hilang ya. Kalau terlalu banyak, jangan terlalu banyak, aduk sampai merata. Pokoknya ini ukurannya setengah aja ya bosku ya. Oh, ini masih kurang dikit. Aduk. Nah, terakhir ini bosku, kasih penyedap rasa biar gurih, biar prikit yuk. Kasih secukupnya aja. Nah, oke. Aduk lagi bosku. Nih, saya deketin biar kelihatan. Oh, tinggal pasang. Ini nanti di
diamkan selama setengah jam atau lebih bagus lagi 1 jam ya bosku ya. Lebih bagus lagi 1 jam. Ini udah umpan mantep, ini udah pasti gacor, udah pasti mantep.